kawan ke Naomi. Apakah ini bakal jadi lore terakhir? Kita lihat. Aku masih bisa lah sustain team fight-nya. Eh, perasaan gue tadi Jason udah buku dah. Yellow Flash-nya juga memfollow up. Nah, Zipek jangan ikut maju ke depan. Karena Justin ini bakal diincer sama seorang alien di arah backline-nya. Iya, jadi si Zipek ini akan membantu Justin untuk nge-pick off seorang alien dengan instan. Baru dia maju ke depan. Mainin spamming-nya. Jangan aduh, Hayabusa-nya. Aduh. Saat ini juga bakal coba untuk oke, lumayan tapi buat ngestengahin mereka, healing mereka kepake. Dan Lord-nya udah mulai disentuh sama Beatrix-nya. Oke, Beatrix ya, kita lihat. Aduh, Grok-nya ditarik. Oke, tarikannya udah nggak ada. Oh, nice banget lampu-lampunya masuk. Tapi Beatrix-nya aculik. Aduh, ada lawan lagi, anjir. Ada lawan di situ, Cok. Loh, di bagian bakal siapa, Cok? Waduh, Cok, Beatrix-nya hampir aja mati, Cok. Nggak akan ada bisa, karena di sisi depan langsung ada TSG ditunggu. Waduh, Hayabusa-nya mati, coy. Apex 47. Mereka cuma bisa melakukan, tapi mereka pada sekarat ya, tapi masih punya waktu sih 37 detik ya, sekitar 17 detik lah, tapi ini bisa di oke, kayaknya di bawah ya, kayaknya lebih milih nge-push bagian bawah karena mereka sadar juga. Bentar. Tuh, aduh, ya Allahu Akbar, itu sakit banget kak Beatrix-nya. Mengerikan banget, masih ada seorang Rosa juga yang bisa memberikan gangguan. Oke, tower berhasil diamanin. Oh, ini bisa comeback split push ini. Oh, nice banget itu body push ya. Oke, kita lihat di situ ada naga bonar muter-muter, tapi wah, naga bonar hilang sama Kari, coy. Oke, yipnya yip udah enggak ada ulti dan kita lihat apa punya ngejar. Lili, aduh, Grok yang malah mati. Lord siapa kemarin? Jatuh di tangan teman-teman dari Falco, tapi masalahnya masih ada triple kill. Tapi masalahnya mereka masih ada 4 orang. Ini tinggal berdua doang. Tapi enggak apa ya, enggak apa-apa ya. Ini OTW lot keempat. Oh, enggak mau langsung di end. Waduh, mau langsung di end. Bye-bye. Incendio berhasil ngamanin game kedua. Sama tim Falcon, tapi dengan triple kill yang dimainkan oleh Sun Sunshine itu mengubah segalanya dan menjadi skor yang luar biasa untuk Gelo.